NATO mulai terseret perang di Ukraina. Bantuan tank baja dan kendaraan tempur BVP-1 datang dari Republik Ceko. Selain Inggris, negara NATO yang mulai memasok senjata ke Ukraina yakni Republik Ceko. Republik Ceko tercatat sebagai negara NATO pertama yang mengirim tank baja dan kendaraan tempur infanteri BVP-1 ke Ukraina. Pengiriman senjata perang itu atas permintaan Presiden Volodymyr Zelensky yang butuh tambahan kekuatan melawan Rusia. Tank baja yang dikirim Republik Ceko jenis T-72. Pengiriman tank bersamaan dengan kendaraan tempur infanteri BVP-1 dan artileri howitzer menggunakan kereta api. Sebelum tiba di Ukraina, tank baja Ceko melewati Slovakia. Rekaman itu ditayangkan oleh penyiar publik CS Television. Pengiriman itu dipahami sebagai hadiah yang disepakati oleh sekutu NATO, meningkatkan kekhawatiran blok transatlantik dapat terseret ke dalam perang Rusia di Ukraina. Para pemimpin NATO sejauh ini telah memberikan rudal anti-tank dan anti-pesawat Ukraina serta senjata kecil dan peralatan perlindungan. Keputusan Praha untuk memasok tank ke Kiev akan menambah tekanan pada sekutu NATO untuk mengikutinya. Itu terjadi saat artileri Rusia terus menggempur kota Mariupol dan Kharkiv di Ukraina hari ini saat Barat menyiapkan lebih banyak sanksi terhadap Moskow. Menteri Pertahanan Ceko, Jana Karnogova, mengatakan kepada parlemen kemarin, "Saya hanya akan meyakinkan Anda bahwa Republik Ceko membantu Ukraina sebanyak mungkin dan akan terus membantu dengan menyediakan peralatan militer baik ringan maupun berat." Dia menolak untuk memberikan perincian lebih lanjut tentang transfer itu, tetapi itu terjadi setelah Volodymyr Zelensky dari Ukraina menuntut NATO mengirimkan baju besi, jet tempur, dan peralatan militer lainnya. Di tengah perang yang masih berkecamuk, angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan akan menerima lebih banyak sistem senjata penangkal lapis baja dari Jerman. Pada 29 Maret, Defenseblog mengutip dari Milliorni melaporkan bahwa angkatan darat Ukraina akan segera menerima senjata peluncur bahu Wirkmittel RGW-90 Jerman, yang juga dikenal sebagai Matador, Main Portable Anti-Tank Antidor. Kementerian Ekonomi Jerman menyetujui permintaan ekspor ke Ukraina pada 18 Maret. Senjata ini telah meninggalkan gudang Dynamit Nobel Defense GmbH. Menurut sebuah laporan, rudal panggul Matador menggunakan hololedak 90mm yang dapat dioperasikan dari jarak sangat pendek 20 meter hingga 2 kali lipat jangkauan efektif tempur saat ini dari senjata yang sebanding, yaitu mencapai 1.200 meter. Proyektil Matador diklaim tidak sensitif terhadap terpaan angin karena sistem propulsinya yang menghasilkan sistem senjata yang sangat akurat. Dynamit Nobel Defense mengatakan, keluarga Matador adalah perangkat utama prajurit infanteri untuk menang di medan perang yang kompleks. Seperti dicatat pihak pabrikan, ini adalah kotak peralatan lengkap dari sistem senjata infanteri yang diluncurkan dari bahu yang sangat unggul. Sebelumnya pada 3 Maret 2022, Dewi.com melaporkan bahwa pemerintah Jerman telah menyetujui pengiriman 2.700 sistem rudal panggul era Soviet 9K2-32 Strela 2 ke Ukraina. Senjata akan dikeluarkan dari depo yang pernah dikuasai Jerman Timur dan Soviet, namun sekarang dikuasai Jerman sejak jatuhnya tembok Berlin pada 1989. Selama akhir pekan, pemerintah Jerman memutuskan untuk memasok ke Ukraina dengan 500 rudal panggul FIM 92 Stinger buatan Amerika Serikat dan 1.000 senjata anti-tank. Stinger pernah menjadi momok bagi pasukan Soviet saat menghadapi pejuang Taliban di dalam perang Afghanistan. Sebuah sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa rudal itu siap diangkut, tetapi Dewan Keamanan Federal belum menyetujui langkah tersebut. Perang yang terjadi antara Moskow dan Kiev masih terus berlanjut di tanah Ukraina. Bahkan memasuki bulan kedua, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina justru semakin meluas. Invasi yang dilakukan oleh Rusia telah banyak membuat kerusakan di kota-kota Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya telah menegaskan kepada seluruh negara di dunia untuk tidak ikut campur dalam perang ini. Bahkan jika ada negara lain yang memberikan bantuan militer ke Ukraina, Putin mengancam dengan senjata nuklir mematikan yang dimilikinya. Dengan begitu, hingga hal tersebut membuat banyak negara yang netral dan hanya memberikan bantuan yang tidak memicu pembalasan dari Rusia. Seperti diketahui bahwa Vladimir Putin telah resmi mengumumkan operasi militer dan invasi ke Ukraina sejak 24 Februari 2022. Walau banyak warga sipil yang menjadi korban dalam invasi ini, Ukraina tetap memutuskan untuk tidak menyerah dan terus melawan Rusia. Di invasi Rusia habis-habisan, Presiden Ukraina Volodymyr, tetapi permintaan tersebut
tidak dituruti oleh pihak Barat maupun AS lantaran bisa memicu perang lebih meluas ke negara-negara lain. Tetapi baru-baru ini Barat dikabarkan telah memutuskan untuk mengirim kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Dilansir dari Zinnews, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa Barat telah setuju untuk mengirim bantuan berupa kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Cara terbaik untuk menghadapi serangan ini adalah dengan artileri jarak jauh, jadi mereka terutama akan membutuhkan dan ingin menemukan artileri dan amunisi jarak jauh, kata Ben Wallace. Dikatakan juga oleh Ben Wallace bahwa Ukraina juga tengah mencari kendaraan lapis baja yang mana dalam hal ini tidak harus tank, namun pastinya bisa memberikan perlindungan. Bahkan pemberian peluru artileri dan kendaraan lapis baja dari Barat ini menjadi peningkat senjata pertahanan bagi Ukraina dalam melawan pasukannya dari Rusia. Rekaman menunjukkan satu-satunya tank Ukraina T-64 menyergap kendaraan Rusia yang melaju di Nova Bazan Ukraina Daily Mail 6 April. Kendaraan lapis baja itu mampu menembakkan beberapa peluru ke arah konvoi Rusia dan berhasil menghancurkan dua kendaraan lapis baja. Tank itu dengan cerdik menyembunyikan dirinya di balik sebuah rumah dan memasang cangkangnya di antara bangunan lain. Kiev mengklaim hampir 20.000 tentara Moskow telah tewas sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari. Rekaman video yang luar biasa telah muncul menunjukkan saat tank Ukraina sendirian menghancurkan beberapa kendaraan lapis baja Rusia kurang dari 50 mil dari Kiev. Rekaman itu yang dikumpulkan oleh drone dan diterbitkan oleh unit sukarelawan Ukraina di Telegram menunjukkan apa yang tampak sebagai tank T-64 Ukraina yang diposisikan dengan baik menyergap konvoi kendaraan lapis baja BTR-82A Rusia di sebuah jalan di Nova Bazan Barat dari ibu kota. Berkat penentuan posisi yang brilian, operator tank berhati singa itu mampu menembakkan beberapa peluru ke arah konvoi penyerang, membuat celah antara struktur lain dari lokasi tersembunyi di belakang sebuah rumah. Satu BTR dengan cepat terbakar dan serangan itu mendorong kendaraan lapis baja yang tersisa untuk membalas.